Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gading KNL, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melintasi Nagari Persiapan Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Selamat menikmati. Untuk mengawali perjalanan kita mulai dari perbatasan Tanjung Medan dengan Padang Pawah Gadang. Selamat menyaksikan. Thank you.
Inilah jalan lintas nagari persiapan ladang panjang barat, Kecamatan Tigo Nagari. Jalan lintas ini penghubung dua kabupaten, Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat, tepatnya Kecamatan Kinali dengan Kecamatan Tigo Nagari. Para pemirsa Gading KNL yang terhormat, bagi yang belum menekan tombol subscribe, mari kita tekan tombol subscribe agar video ini dan sambungan video ini dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Thank you.
Inilah kantor wali Nagari Persiapan Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Nagari Persiapan ini pemekaran dari Nagari Ladang Panjang. Nagari Persiapan Ladang Panjang Barat ini gabungan dari beberapa kejorongan, mulai dari kejorongan Kampung Kajai, kejorongan Parit Lubang, dan kejorongan Parit Batu. Para pemirsa Gading KNL yang terhormat, mohon maaf tidak semua kampung yang dapat saya lintasi hari ini. Mungkin di video berikutnya akan kita lintasi. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan mari dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.
agar video ini dan sambungan video terbaru lainnya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.